Komandan? Ya. Yang kerja ini apa namanya? Itu orang lain. Beronceng ini perusahaan apa? Orang punya, saya tidak tahu. Eh? Tidak tahu. Orang punya. Iya, maksudnya siapa? Hebat deh. Di dalam rap, di dalam gambar konstruksi dengan rap pakai kayu ya. Coba mantan lihat di bawah deh. Kalau pakai batu kah, pakai besi kah? Bagaimana bisa dia menggantung begini kalau tidak ada di bawah sini yang lain? Itu yang kita bilang tadi, di belakang. Ya? Di depan kan? Ini. Kalau Bapak bilang menggantung di tanah dasar, ya. Tidak mungkin dia akan menggantung ini kalau tidak ada di depan. Ya benar, kalau di sebelah sini sampai iya. Di bawah. Iya, kalau iya. Yang, iya itu yang kita bilang. Yang tapi kami, di depan yang kan kami ya. Kami bertanyakan itu. Mm-hmm. Kenapa yang sisi itu tidak juga turun ke bawah saja? Oh, nggak bisa Pak, karena sudah ada perut yang di bawahnya yang lain. Buktinya yang sebelah kiri sini. Iya ya, kan? Tidak mungkin kita mau kasih hilang lagi begini kan? Iya. Posisi pasangan itu. Makanya dia menggantung gitu di tongkatnya dari bawah supaya yang presisinya ini tidak jatuh. Ya. Makanya saya lihat kalau dari sisi tinggi penahan ini dapat juga. Jadi mereka juga foto-foto umum dan secara tidak sengaja. Jadi saya pengen sampaikan itu di bawahnya masih ada, di bawahnya itu ada 3 tingkatan penghuni. Kenapa dia diberikan penyangga itu? Ya, diberikan penyangga itu untuk mencegah supaya bentuk bronjong yang di atas ini berbentuk presisi nantinya. Nah, kenapa untuk disangga itu nanti ini bronjong akan jatuh. Dia menunggu timbunan berikutnya untuk mengisi. Nah, tepat di situ. Iya. Nah, ini di bawahnya masih ada 3 tingkatan di bawahnya. Nah, kalau di sisi sebelah sana ada 3. Di belakang ya. Enggak, itu. Di depan enggak ada. Itu jadi, masih ada 3. Nanti saya kasih lihat Bapak. Jadi nanti pas di situlah ini kan kerjaan bronjong ini kan terpisah dengan timbunan. Masa bronjong dibuatkan sambil menunggu timbunan masuk? Iya. Itu kan tidak masuk ya, Pak. Harus timbunan ke timbunan. Dia harus bronjong. Hitungan bronjong yang paling bawah harus berada pada tanah dasar. Benar. Nah, tidak bisa gantung seperti ini. Ini kan ini setengah meter lah katakan. Kalau gantung misalnya 2 meter, apa ya, pakai gantung juga kayak begitu, yang hitungan sebelah sana. Jadi yang saya mau sampaikan itu di daerah tingkatan ketiga, di atas tingkatan ketiga saja. Tapi posisi saya tetap berpikir pada posisi kemiringan sebelah sini, kemiringan sini, itu bagian yang menggantung.